Pemerintahan KPK K4 ini sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan luar biasa. Salah satunya mengenai penerimaan dari awal sampai dirawat di rutan KPK ini, kita berlakukan protokol sangat ketat. Salah satunya, sebelum kita terima, kita pastikan dulu dengan menggunakan tes antigen. Tes antigen itu dilakukan oleh pihak penahan. Jika terdapat dia reaktif, maka dia akan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya. Cuma kalau dia dinyatakan negatif, dia akan ditahan dan akan kita lakukan isolasi mandiri selama 14 hari.